Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sahabat yang sedang menonton video Riza kali ini, terima kasih sangat-sangat sudah klik video Riza. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Riza Official. Dan jangan lupa untuk turn on notification juga supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video yang akan Riza upload. Oke? So guys, kali ini Riza akan teruskan lagi reaction video Riza dengan mereaksi sebuah video dari channel Gus Aldi. Mungkin ada dalam kalangan sahabat-sahabat yang sedang menonton video Riza sekarang nih sudah tahu siapa Gus Aldi dan tahu konten Gus Aldi itu macam mana kan. Sebelum ini Riza pernah react juga konten Gus Aldi, tapi sudah lama ya guys, sudah berlalu setahun kah? Rasanya hampir setahun sudah Riza tidak react konten Gus Aldi. Dan kali ini atas permintaan sahabat subscriber Riza Official, Riza akan react lagi konten Gus Aldi, yaitu video yang bertajuk Prank Salawat Wedang Janda Siksa Kubur Mertua Galak. Nah, itu dia konten Gus Aldi ini, memang prank salawat. Walaupun prank, tapi ada juga dia selitkan kata-kata ataupun nasihat yang bermanfaat untuk kita semua. Dan yang paling best sekali part di mana dia menyanyikan lagu salawat ketika dia membuat prank nih. Sebelum Riza teruskan react video kali ini, Riza mau tanya apa maksud wedang janda guys. Riza udah coba search dalam Google apa maksud wedang. Rupanya wedang ini sejenis minuman tradisional yang dicampurkan dengan jahe dengan bawang Belanda. Betul kah? Itulah tuh, kita tidak boleh juga percaya 100% dengan Google nih kan, sebab kadang Google nih pun bagi info yang salah bah. Jadi Riza harap ada sahabat yang boleh bantu Riza untuk jawab pertanyaan Riza nih. Wedang janda, apa tuh wedang janda? So guys, tanpa membuang masa, jom kita saksikan bersama-sama prank salawat dari Gus Aldi. Enjoy watching and then skip. Oke? Okay? Oke. Okay. Cekicus. Cekicus. Oke, teman-teman semua, kita udah sampai di titik jemputnya. Kita akan langsung jemput aja orangnya. Namanya bagus banget nih, modern banget, Selva. Selva. Kenapa saya teringat Silvana nih? Hero Mobile Legend, guys. Mabar-mabar. Tiba. Mbak Selva ya? Mbak Selva? Iya. Ya, silakan Mbak, masuk. Nih ya. Oh iya. Ini tadi ada penumpang aku, Mbak, kursinya masih kotor. Ketumpahan air ketuban cicak nih. Astagfirullahaladzim. Udah naikin karena belum dibersihin. Mbak, di depan lu enggak apa-apa ya? Silakan Mbak. Sama ini Mbak, kalau di taksi online aku sebenarnya bisa gratis. Ikan lumayan ya. Tadi jadi Mbak nanti bisa nggak bayar, tapi ada syaratnya. Syaratnya ada dua pilihan. Nah, syarat yang pertama nih. Mbak namanya siapa tadi? Selva. Mbak Selva nanti selfie bareng aku, terus fotonya diupload di WA story Mbak, bilang kalau aku calon suami. Ya Allah, syaratnya tuh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada lagi challenge-nya. Yang kedua tuh aku bawa kerudung. Kebetulan Mbak Selva kan enggak pakai kerudung nih. Aku minta pakai kerudung selama di mobil aja sampai aku turun gitu. Mau yang mana? Kira-kira yang pertama. Pakai kerudung aja deh. Pakai kerudung aja lebih gampang ya. Ini ada kerudungnya sama perlengkapannya, mudah-mudahan pas nih ya. Warnanya. Gitu. Warnanya enggak pas sih. Dipakai, Mbak. Oke. Enggak apa-apa kan ya? Iya. Enggak apa, biar tambah cantik aja gitu kelihatan. Masya Allah. Masya Allah, beda banget loh Mbak. Cantik banget. Ayu gitu. Terserlah keayuannya. Wih, 10 kali lebih cantik. Tadi namanya siapa? Selva. Selva. Saya, aku ganti jadi Selva Natun. Ya. Selva Natun. Pakai sebutan Mbak. Betul, Riza teringat Mbak dengan hero ML guys. Silvana tuh. Iya, gratis. Nanti nggak usah bayar lagi. Tasnya ke apa? Okay, aku di mana? Mbaknya udah sarapan pagi? Lah kepo. Sarapan apa Mbak? Tadi aku nasi uduk. Mbaknya? Nggak nanya. Roti. Iya.
Aku kalau roti itu dijadwal biasanya makan roti hari Jumat tuh. Justru aku tuh kalau makan roti paling seneng dicelup-celup pakai baygon. Apa baygon? Guys, sama baygon. Tapi aku doyan. Enak gitu kalau makan roti pakai baygon, pakai baygon. Itu kan gak baik buat kesehatan. Berantem yuk. Tapi enak sih, Mbak. Belum pernah nyobain. Ini coba. Enggak deh. Enggak ya. Gak boleh, Mas. Enggak, Mbak, bercanda aku. Enggak mungkin juga kayak gitu. Aku tuh ngomong gitu cuma pengen lihat reaksi Mbak gimana ekspresinya kalau kehilangan aku. Cuma pengen lihat reaksi Mbak gimana ekspresinya kalau kehilangan. Apa kaitannya? Astagfirullah. Melihat kau bahagia. Menyempet lagi. Aku terluka. Kasih pick up line, guys. Oh my god. Mbak, tadi namanya siapa? Selva. Itu bagus banget. Itu dari papa atau dari mama? Dari dua-duanya. Oh, dari dua-duanya. Dari dua-duanya. Dari Pak RT kan. Selva itu kayak ini ya, kayak merek motor ya. Nama merek motor. Matic, kayak Matic. Itu Selva. Piaggio Selva. Vespa. Vespa. Aduh, tapi Mbak, jujur, aku tuh dulu kan pernah kerja di luar negeri. Aku pernah belajar bahasa Zimbabwe. Ngibul lagi. Itu, aku pernah dengar nama Selva itu ada maknanya ternyata. Jadi di bahasa Zimbabwe, Selva itu ada artinya. Artinya itu kamu segalanya buat aku. Artinya itu kamu segalanya buat aku. Harusnya aku di sana. Jampingimu dan bukan dia. Digombal mulu, guys. Mbak Selva, ini aku mau izin angkat telepon, gak apa-apa ya? Mulai sudah empat teleponan sombong, guys. Lagi ngapain, Mbak? Bentar ya, Mbak ya? Oke. Jangan kangen ya. Halo. Assalamualaikum. Abang, lagi di mana, Bang? Hah? Wedang janda. Ada wedang janda, wedang jahe. Ah, kan jahe, betul, sejenis minuman itu kan. Lupi. Tapi dia jadi lucu pula bila dipanggil wedang janda. Harus disayangi. Tadi Riza salah sebut pula, Riza ingatkan wedang. Belanja baju yang paling modis, terlihat cantik menggoda iman. Jangan tertipu lihat anak gadis, karena yang janda tetap idaman. Ya Allah. Janda selalu terdepan, guys. Eh bang, ngomong-ngomong nih gue lagi marahan sama cewek gue bang. Huh? Ih parah banget, ini mah perang udah gede banget gue. Jadi kan ceritanya gini bang, cewek gue kan bokapnya meninggal kemarin tuh. Iya, teman-temannya pada ngucapin kan, bela sungkawa kan. Ada yang pakai WA, ada yang pakai Facebook ngucapin tuh apa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan. Nah gue kan sebagai pacarnya, gue kan pengen beda dong sama teman-teman yang lain kan. Beda macam mana? Lebih romantis. Jadi gue ngucapin bela sungkawa pakai pantun. Iya bang, pantun itu kayak gini. Makan durian harus dibelah, makan sambal jadi kepedesan. Papa meninggal, alhamdulillah. Kita syukuran dapat warisan. Astagfirullah pantunnya. Durhaka. Romantis apa? Udah gitu bang, gue pernah bang. Ini waktu awal-awal gue main ke rumah cewek gue. Ya namanya kan mau kenalan kita sama orang tuanya ya enggak. Sama ibu bapaknya pengen kenalan. Nah waktu itu gue udah dandan rapi-rapi kan dari rumah. Gue pakai jas, pakai sepatu ya enggak. Bawa samurai, enggak mungkin. Habis itu gue main kan. Main ke rumah ibu mertua gue. Begitu nyampe depan rumah kan, assalamualaikum. Gue duduk. Gue langsung ditanya sama ibu mertua gue. Adek? Mandrop buka kata. Ini calon mertua. Kena azab industriar. Emosi gue ngeliat kubur. Latihan siksa kubur guys. Terus gue pernah lagi, gue pernah ngajak anaknya pergi nonton bang. Ya enggak, yang namanya muda-mudi kan kita pacaran nonton film ya enggak. Waktu itu gue nonton film Sahur Sepuh. Iya, film jadul. Nah, pas balik, itu gue lupa bawa martabak. Kan biasanya kan pada bawa martabak kan, tentengan. Gue lupa bawa martabak. Sedapnya itu martabak. Langsung berlaku hukum cambuk.
tua udah kayak aku sekalian penggal galak banget. Kasih hukum cambuk. Beneran dah bang, mertua gue galak-galak banget. Apalagi bapak mertua gue. Galaknya tuh gak cuma di mulut, mukanya juga galak, ih beneran. Gue kalau deket dia nih bang nih, kita tuh jangankan bulu kuduk nih, bulu ketek RT bisa merinding. Saking galak, ih bener. Apalagi, beneran bang, apalagi kalau dia kentut. Bapak mertua gue pernah kentut, Densus 88 pada datang. Selebatan bang. Saking galak nih. Terhibur mbak di sebelah. Ya Allah. Ini pokoknya bang, saya keluarga udah aneh-aneh semua dah. Sama anaknya juga aneh, cewek gue juga aneh. Cewek gue tuh udah jelek. Otak ya ampun. Kusut, jarang mandi, itu muka berminyak. Rambutnya nih, rambutnya cewek gue itu sama kayak keset wudhu. Kusut, meringkel. Gak ada bener-bener nyampe pacaran. Aduh. Diketain pacarnya, ya ampun. Dulu pernah bang, gue lagi tanggung bulan, gue gak punya duit nih. Cewek gue ngajak gue makan ke restoran. Ini udah jelek bertingkah lagi nih cewek. Iya, udah gitu maksa banget kan. Akhirnya gue gak mau kalah strategi kan. Gue ajak, gue jemput ke rumah, gue bawa dia ke tambal ban tubles. Ditambal terus gue juga kenyang. Emosi gue sama cewek begini. Tingkah banget heran. Yaudah deh bang. Udah dulu teleponnya ya. Iya, gue mau lanjut jalan ini. Nah, ini gue masih di jalan soalnya. Ih, gue lagi nganter ini. Tukang jamu. Terlalu busuk. Tukang jamu. Yaudah, kita aja bang. Ayo. Lu jangan lupa nyemilin koreng. Emosi banyak. Sip. Assalamualaikum. Duh. Maaf lama nih, mbak. Abang aku tadi nelfon. Dia gitu kalau curhat tuh kayak gitu. Apa suka kemana-mana dia curhat. Jadi aku juga curhat. Apa, sama-sama curhat. Lagi masalah, aku lagi masalah sama cewek. Kok saya dibawa-bawa mas? tadi ini penumpang tadi mbak, bukan mbak. Sebenarnya pasti dimaafin mbak. Banyak emosi guys. Kenapa dia dibawa-bawa dalam ceritanya? Kalau di taksi online aku nih biasanya aku ngehibur penumpang-penumpang aku. Jadi supaya nggak bete kan sampai di perjalanan gitu ya. Aku biasanya nyanyi 1-2 lagu buat penumpangku. Gak apa-apa ya. Mulai sedapat yang seterusnya. Dulu ini mbak, apa? Pernah juara juga. Jadi dulunya tuh aku sering ikut lomba-lomba, terus pernah juara lomba nyabut susuk. Jadi suara aku bagus, jadi makanya disitu aku nyanyi 1-2 lagu gak apa-apa. Nanti dinikmati aja mbak. Mbak ikut sambil joget nyawer gak apa-apa. Gak apa-apa. Macam mana mau joget dalam kereta ya Allah. Lagu aku sama mantan aku dulu mbak, jadi akustik gitar, aku rekam sendiri dulu. Nyanyi aja ribet banget. Dinikmati aja mbak. Innalillahi. Nikmati aja lah mbak. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Mantep banget ini katanya. Improve. Dipaksa guys. Aduh, banyak enggak apa lagunya nih ya? Enggak apa lagunya ya? Ayo Mbak nyanyi lagi, Mbak. Enggak. Aduh, banyak enggak apa lagunya pasti ya? Tadi juga ini. Kan masalah enggak hafal nih. Tadi setelan gitarnya apa nggak masuk, jadi nggak masuk sama ke vokal aku. Tadi tuh sebenarnya cengkok vokal aku udah mau keluar karena tadi setelan gitarnya agak-agak falas mbak. Terus kata teman-teman aku gini, aku tuh kurang cocok mbak nyanyi lagu-lagu Indonesia. Aku lebih cocok nyanyi lagu-lagu Arab mbak, kalau lihat cengkok hidung aku kan. Nah, iya kan? Ini
hidung aku ini udah kayak botol salep gini nih. Botol salep. Ya aku nyanyi lagu Arab enggak apa ya? Sekali lagi. Enggak usah Mas. Enggak lama, sebentar enggak apa ya? Enggak usah Mas. Sebentar. Enggak apa ya? Dinikmati aja, Mbak, nikmati nyanyi lagu Arab enggak apa ya? Enggak apa ya? Bentar ya. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Siap-siap kuping rusak. Bukan kuping rusak, Mbak. Kita tengok reaksinya macam mana. Mbaknya mulai geleng-geleng kepala, guys. Kaget enggak tuh? Masya Allah. Kok suaranya jadi glowing? Nabi'na al-mukarram, Nabi'na
Alhamdulillah. Yeay, itu baru. Masya Allah merdu banget guys suaranya. Ya bagusan kedua. Apa enggak keganggu kan Mbak kalau aku selawatan sama? Enak banget. Yang tadi pertama nih enak banget. Oh, yang pertama kurang ya. Kan kurang. Sampai 10, yang pertama berapa? 1 nih. 1. Masih dapat nilai ya. Alhamdulillah. Nilai 1 itu untuk kesungguhannya tuh. Aku tinggal di Kerawang nih. Betah banget tuh. Mbak udah di Kerawang lama? Lama. Dari kecil. Iya. Aku tuh kan baru tinggal di sini Mbak, baru berapa tahun gitu. Tapi aku udah betah banget. Di Kerawang tuh ceweknya cantik-cantik ya. Beneran loh. Tapi jujur, tapi begitu tadi Mbak masuk ke sini, itu mendadak cewek cantik di luar sana tuh jadi kayak biasa aja. Itu mendadak cewek cantik di luar gak sana. Bisa jadi gitu. Edita jadi bandar slot aja. Gombal terus. Mas, kenapa tadi enggak langsung sholawat aja malah nyanyi enggak jelas kayak gitu? Tadi tuh pengen bikin ketawa dulu. Oh. Jadi apa biar ketawa dapet, emosi gitu. Pun dapet. Lagian tuh sholawat gini Mbak, sebenarnya tuh kenapa aku sholawatan ya? Kita tuh kalau berdoa tuh kalau kita awalin pakai sholawat itu doa-doa kita bisa tambah manjur. Tadi tuh aku sholawatan sebenarnya sambil berdoa terus langsung terkabul detik itu juga. Emang doanya apa? Doanya pengen ngelihat calon istri. Doanya pengen ngelihat calon istri. Saat kau terlalu aku gemesilah dari tadi. Aduh sejak timing Gus Aldi mau menggombal nih. Mbak Selva, ini sebelumnya aku mau minta maaf nih ya. Minta maaf banget. Jadi dari tadi Mbak masuk mobil aku, terus ke pintu belakang kan kata aku kotor ya. Iya. Terus sampai akhirnya duduk di sini, itu sebetulnya Mbak Selva itu mana ngomong ya? Lagi aku kerjain atau lagi di prank di channel YouTube aku, nama channelnya Gus Aldi Mbak. Jadi kalau Mbak lihat di sini ada kamera kelihatan nggak? Satu lagi di sana. Jadi Gus Aldi guna kamera apa ya guys? Sampai boleh disembunyikan boleh gitu waktu dia buat prank. Boleh tayangin di channel YouTube aku? Boleh gak? Boleh. Jangan ragu gitu nama aku. Curious pula Riza dengan kamera yang Gus Aldi guna nih. Tinggalin mau dituntut ke kantor urusan agama kan gimana bisa nikahin gitu ya. Aku mau izin berhenti gak apa ya? Bentar, ada yang mau aku omongin soalnya buat anak-anak kita kelak ya. Aku mikir aku beneran-beneran mau berhenti. Bentar, aku berhenti sini aja ya. Ini apa sih Mbak? Stadion ya? Iya. Oh ya stadion. Stadion apa ini? Sepak bola atau sepakat atas pernikahan? Gini Mbak, jadi sebetulnya tadi aku nge-challenge Mbak pakai kerudung ya. Jadi itu taksi online-nya udah gratis. Reason expect tau tadi itu challenge prank di channel YouTube aku tuh memang gratis bayar taksi online-nya. Cuma aku pengen ngelihat Mbak Selva dalam wujud yang lebih cantik aja. Kalau kayak gini kan bukan kayak manusia tapi kayak bidadari gitu. Sama aku ada bingkisan nih buat Mbak Selva. Ini bingkisan dari channel YouTube aku, dari Gus Aldi Store. Mudah-mudahan ini bermanfaat, jangan dinilai apa, jangan dilihat harganya, jangan dilihat tapi lihat maknanya aku ngasih, mudah-mudahan jadi kenang-kenangan. Terima kasih. Ya, ya jadi... ampun aku kaget banget. Kalau ini bukan prank ya. Ini bukan asli. Prank ya, ini beneran ngasih. Mbak Selva ada Instagram nggak? Ada. Bentar. Nama Instagramnya apa Mbak? Selva apa? Margareta. Ini nama asli atau nama apa? Iya. Nama asli. Oke. Ini aku follow Mbak. Rupanya model guys. Wah. Ya. Mukanya pun memang kayak model gitu. Lagi jalan nih Mbak. Kaget banget. Mudah-mudahan gak keganggu ya. Tadi kesan-kesannya gimana? Kaget sih. Bingung juga. Kok di belakang kursinya kan online gitu. Kenapa kursinya foto gitu. Tapi udah nyampe ke hati belum Mbak? Apanya? Gombalan-gombalan aku. Bingung ya. Jawabnya di DM. Sampai tapi kesasar gitu. Ini lanjut jalan nih Mbak. Lepas tahu di prank rupanya dikerjain. Ini udah deket ya? Aku lihat. Nanti berhenti di mana aku?
Di sana ya Mas, sini agak aja. Depan. Agak depan ya. Makasih banyak Mbak Silva ya, udah gak marah-marah di prank aku. Iya, di agak depan lagi deh. Agak depan lagi. Mudah-mudahan nanti silaturahim lagi di DM Instagram ya. Alhamdulillah. Hati-hati Mbak Silva, sehat-sehat selalu. Apa kabar lagi, bisa? By the way ini kerudungnya buat Mbak Silva aja? Oh buat aku. Mudah-mudahan kepake seterusnya. Amin. Amin. Tetap istiqomah ya Mbak. Bisa? Bisa ya. Dibawa oleh-olehnya Mbak. Mudah-mudahan ingat aku terus ya. Pastinya diingat sebab dikerjain kan, di prank. Aduh, aku tadi nyampe loh itu ya. Makasih. Ya, Mbak hati-hati ya. Aku langsung pulang ya, Mbak ya. Ya. Dadah, Mbak Silva. Assalamualaikum. Oke. Dadah. Oke teman-teman semua, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Silva. Orangnya cantik banget, ya Allah, gemesin banget ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa ditonton video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riza kan lama sudah tidak di konten Gus Aldi. Dan ada juga Riza tengok-tengok kontennya. Setiap kali ada video baru Riza akan tengok. Tapi Riza tidak pernah ternampak videonya yang ini. Dan Riza agak terkejut juga tadi, agak kaget. Tidak sangka bila ada part di mana Gus Aldi bagi challenge kepada Mbak Silva. Mbak Silva kelihatan begitu cantik sekali. Keayuannya tuh terserlah, nampak lebih anggun dan lebih cantik dengan memakai kerudung. Jadi Riza doakan semoga Mbak Silva tetap beristiqomah dalam mengubah diri jadi orang yang lebih baik. Amin, insyaallah. Riza senang dengan prank salawat Gus Aldi. Ada diselitkan kata-kata yang memotivasi, yang memberikan inspirasi, yang memang sememangnya memberikan manfaat kepada kita semualah. Dan lagi-lagi bila kita dengar lagu salawat dari Gus Aldi yang buat kita terasa semakin adem dan nyaman gitu. Jadi buat Gus Aldi, semoga makin sukses ke depannya dan makin banyak orang-orang yang mendapat kebaikan-kebaikan dari prank salawat Gus Aldi. Teruskan membuat konten yang menghiburkan sekaligus memberikan manfaat kepada viewers Gus Aldi. Jadi terima kasih sangat-sangat kepada sahabat yang sudah request untuk reaction video, dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang sudah menonton reaction video Riza dari awal sehingga tamat video Riza kali ini. Riza harap kamu juga mendapat sesuatu yang bermanfaat dari video reaction Riza kali ini. Riza minta maaf kalau ada kekurangan. Minta maaf juga sekiranya Riza ada tersalah bicara sepanjang reaction tadi. Jangan lupa untuk tetap tersupport channel Riza Official, dan jangan lupa untuk support channel Gus Aldi juga. Oke, okay? Bye guys. Sampai jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.